Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah berada di Desa Pulus. Nah ini Desa Pulus, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Nah kita tepat berdiri di desa yang paling pojok ya. Jadi di sana ada balai desa, terus yang di sana ada sekolahan, dan di Desa Pulus ada yang di sana. Di atas masih berkabut. Jadi sekolah yang di bawah itu sekolah SD, jadi berangkatnya masih masih separuh-separuh, dan di atas masih ada kabut karena kita berangkat sekitar jam 6. Ada pengiri jarak. Ngomong Mbah. Iki ngomong. Fotone napa? Hah? Foto. Pucu. Oh. Iker? Nggih. Oh. Ya, dadah. Dadah yo. Mbah sinten, Mbah? Lur. Mbah sinten namine? Parmaji. Parmaji. Pulus. Pulus. Oh, nggih. Adik, minten namine? Abial. Abial. Oh, nggih. Nggih, yo. Teman-teman, jadi kita sudah berada di Dusun Pulus. Jadi Dusun Pulus ini ternyata sangat banyak penduduknya. Dari tadi video yang kita sudah lihat dari atas itu menurut saya hampir sekitar 300 rumahan lah, bahkan lebih mungkin banyak. Jadi ini kita melihat keindahan dan suasana pedesaan di Dusun Pulus seperti apa. Ayo, jadi kita coba masuk ke gang-gang yang berada di Dusun Pulus. Ternyata di sini keadaannya bersih, rapi, dan warga juga senang menanam pepohonan bunga-bunga untuk hiasan di depan rumah.
Dan ini salah satu musola yang berada di sini. Terus di situ ada rumah warga yang berada di perengan itu sudah 1, 2, 3, 4. Ada 5 saka untuk menopang rumah yang berada di atasnya. Suasananya masih kabut. Nah, jadi kita sudah berjalan di tengah-tengah desa ya, karena desanya begitu luas sehingga kita menggunakan sepeda motor. Lambat. Jadi kita sudah berada di rumah yang paling bawah dari apa video yang kita lihat di atas tadi, itu rumah yang paling atas dan ini adalah rumah yang paling bawah, paling ujung. Nah, ini
Nek mriki sih pinten RT, Pak? Dalem. Pinten RT ngertas? Mriki ning 3 RT. 3 RT tapi ambang nggih. Nggih. Berarti mriki puluse nek mriki. Nggih puluse lajeng mriko lan sudah kali Pak Lisa Wang Sari mboten. Oh, nggih nggih nek mayoritas masyarakat mriki nggih tase tani ini tani salah nggih, Pak? Nggih. Tani salah. Nek bapak sinten nggih, Pak? Dalem. Bapak sinten namine? Sutarno. Sutarno. Okay. Oh, nggih. Okay. Asli mriki nggih, Pak? Nggih, asli. Nge. Asli mriki kelahiran mriki nggih. Nek berarti nek sing paling ngandhap niku RT pinten nek sing paling ngandhap? Paling ngandhap niku RT 3. RT 3 njuk nek sebelah mriku niku. RT 2 ning mriki lah RT 1. Nek RT 1. RT kalah mriku njuk RT 3 nek ngandhap. Teng ngandhap. Oh, teng ngandhap pisan. Nggih. Paling ambang mriki. Terus nek tunggale berarti kuali kali Sawang Sari kali ngan Klodas. Sawang Sari kali Klodas. Klodas. Nek SD? SD. Nginggil iku pundi? Gili. Mriku, mriku kan SD napa nggih? Nggih, SD ning gili. Polos ning sampeyan apa entah polos? Polos iki. Oh, nggih. Sehat, Mbah. Mbah sinten namine, Mbah? Mbah Gering. Mbah Gering. Nggo riyen, Mbah.